Tak. Sebab kalau kau ulang pun kau akan was-was. Sudahnya 100 kali kau main Zuhur tak biar dia. Itu kaedah dia. Kau ulang kau akan was-was 100 kali. Mana kau tahu yang kali kedua, ketiga, keempat tu kau akan yakin? Itu mainan syaitan. Dan dia akan jadi tabiat ataupun habit. So apakah ubat was-was? Senang aja, yakin. Contohnya kau dah Allahu Akbar. Lepas tu kau, bacaan Fatihah ni betul ke tidak? Betul tak? Teruskan. Teruskan saja. Sebab kalau kau misalkan terrecord dengan video, kau tengok balik bacaan tu, memang confirm betul. Setan dia akan ganggu waktu benda-benda yang perdana seperti solat, wuduk, angkat takbiratul ihram dan juga ketika mandi wajib. Benda-benda lain tak ada kau was-was. Kau melantak dekat petang-petang tu kau makan aja, tak ada pula kau was-was, dah makan ke belum, dah makan ke belum. So, sebab benda tu tak ada kena mengenai dosa pahala. Tapi berkenaan dengan dosa pahala, akhirat, semayang, mandi wajib, kau keluar bilik air, lepas tu kau fikir dah masuk kaki ke belum, kau masuk balik, kau mandi betul-betul masuk kaki, keluar, lepas tu kau fikir dah kepala ke belum. Sampai bila? Kalau kau tak percaya, kau buat CCTV. Kau buat CCTV, lepas mandi kau tengok boleh, lah semua dah kena lah. Kan? Betul. Semua dah kena. Benda macam ni merepek, karut semua, was-was. Was-was adalah bina'ah dalam agama. Okay? Tapi kalau dalam bab rokaat semayang, Nabi ada bagi panduan. Kalau kau ragu-ragu, 3 ke 4 rokaat, pilih jumlah yang paling kau yakin. Selalu yang paling kita yakin, bilangan yang paling sedikit iaitu 3. Dan tambahlah satu lagi iaitu menjadi 4. Andai kata sebenarnya kau dah buat 4, maka satu lagi tu jadi rokaat yang kelima, tak ada masalah. Andai kata kau buat 3, memang betul 3, maka yang satu tambahan itu mencukupkan 4 rokaat. Itu bagi semayang yang Zuhur, Isyak dengan Asar. Soalan? Terus? Ya, ha? Terus. Ada kursi lagi satu? Ada kursi lagi satu tak? Kursi meja. Meja. Okey, terus soalan. Ustaz buka. Tak ada? Ya. Ha. Kuat? Kuat sikit. Hukum apa? Hukum? Mana ni keluarkan apa? Engkau tengok satu minit saya tengok kau. Hukum mengeluarkan. Hukum mengeluarkan air tebu. Tak boleh lah benda tu. Nanti dalam dua bincang. Hukumnya istimna. Hukumnya majoriti ulama mengatakan haram. Dek sini dek. Kam. Majoriti ulama mengatakan haram. So maknanya sebab, tapi kalau sebahagian ulama mengatakan sebahagian kecil sini dek. Okey, masuk. Sebahagian ada stand, Ustaz nak buat stand. Ada benda yang stand? Tutup lampu. Lampu yang stand, ada cawan je. Oh, lampu tu tak ada. Boleh eh? Nanti kita sambung. Okey, terus soalan? Cawan, mana cawan? Okey, pas ni. Ini handset siapa? Okey, ada soalan. Terus. Adik. Kau ambil foto lahir dia. Tu. Yang baju hitam. Kejap. Kau ambil foto lahir dia. Terima kasih. Tapi tak boleh, tak nampak engkau. Sebab Ustaz nak halakan ke korang. Okey dah, okey, soalan terus. Okey. Aku sebab tadi soalan kau pis buat apa? La ilaha illallah. Ya. Yeah. Dia tahu benda tu haram, Ustaz. Tapi kita buat juga. Apa dia? Dia tahu benda tu haram, tapi kita buat juga. Berusilah. Itulah simple, itu berdosa lah. Cuma itu kelemahan kita lah. Soalan yang sebenarnya macam mana nak elak daripada ulang dua kali. So, engkau kena jaga semayang. Lepas tu kena cari kawan-kawan yang boleh membantu supaya dapat tahan benda tu. Tak kira lah apa benda pun, rokok, seumpamanya couple dan yang sewaktu dengannya. Okay? Soalan. Kenapa dia ada bunyi dengung? Kenapa dia ada bunyi dengung? Okay, terus. Apa yang kau malu? Kau tak tanya soalan, aku pergi melepak kat luar tejak naik kau tahu tak? Aku datang sini lah 10 tahun sekali. Apa dia pergi? Apa kau dia kalah apa? Orang tu dia selalu tengok benda-benda lucah. Tapi dalam masa solat dia buat baca Quran dia. Tapi dia tak tengok. Dia
benda tu tak boleh normalisasi. Bukan kita katakan saya semayang eh, jadi maknanya kalau saya buat maksiat tak ada masalah sebab saya semayang. Tak boleh. Dia akan jadi normalisasi ibadah. Eh, normalisasi maksiat. Ha. So, yang dia buat dosa tu tetap dosa lah. Dia semayang tu dah settle hutang lah. Cuma semayang sepatutnya dapat mencegah benda tu. Tapi dia semayang, dia buat juga. So, sudah pasti. Sudah pasti ada kerosakan pada semayang. Sepatutnya inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Terima kasih. Terus soalan? Tak ada? Mana form 5 mana? Kenapa dia orang duduk luar? Ada soalan? Hmm. Kasih dek. Kau kerja mesra. Ha? Dosa yang tak diampunkan. Ha, contohnya macam syirik, tapi daripada dapat buat syirik tu dia rasa macam menyesal nak bertaubat. Okey dek, secara asas semua dosa diampunkan. Semua dosa diampunkan kalau sempat bertaubat. Kecuali kalau mati dalam keadaan satu dosa ni tak diampunkan selama-lamanya, syirik. Kau mati dalam keadaan zina, mati tu berzina mati. Okey? Tapi kau bertauhid dengan Allah. Orang Islam zina, dia mati. Dia masuk neraka, dia cuci. Kalau Allah nak dia masuk neraka, masuk syurga. Matilah keadaan minum arak. Dia masuk neraka, Allah cuci. Kalau Allah nak dia masuk neraka, kemudian dia masuk syurga. Sebab ketika dia minum arak, dia Islam. Mati dalam keadaan memukul orang. Dia masuk neraka, kalau Allah nak dia masuk neraka sebab Allah nak cuci balik apa yang dia buat, kemudian dia masuk syurga. Tapi mati dalam keadaan syirik selama-lamanya kekal. Tapi kalau sebelum mati, dia sempat la ilaha illallah, alhamdulillah. Boleh eh? Syirik ni benda. Tapi nak kata secara asasnya, Allah ni maha pengampun. Walaupun kau syirik, kau tetap boleh masuk syurga dengan syarat kau sempat bertaubat. Sebab syirik ni dek, aku nak beritahu kau kenapa syirik yang paling sensitif. Okey. Engkau dah kahwin. Perempuan. Engkau dah kahwin. Suami kau pukul kau. Suami kau tak bagi nafkah. Eh, kau nampak? Tiga benda aku bagi. Tiga kesalahan suami kau. Pertama, suami kau pukul kau. Suami kau tak bagi nafkah. Dan kesalahan yang ketiga, suami kau curang. Kau pilih mana satu, mana yang menyakitkan hati. Ajib, tolong buat bunyi buaya. Dalam banyak-banyak kesilapan suami kau, kesilapan curang paling tidak dimaafkan. Syirik adalah curang kepada Allah. Kau berzina, Allah ampunkan. Yang penting ketika zina, lepas zina, kau jadi orang-orang yang berzina, yang minum arak. Kalau kau tanya, siapa Tuhan? Allah. Bahkan dia mempertahankan Rasulullah. Dia marah orang lain, menghina Nabi. Tapi orang yang syirik, menghina Allah. Boleh, eh? Curang, dek. Curang. Siapa pun tidak membenarkan curang berlaku, selingkuh. Suami tak membenarkan isterinya curang. Isteri tak membenarkan suaminya curang. Aku tanya yang lelaki, isteri kau tak masak, berak tak basuh. Dalam banyak-banyak kesilapan. Yang ketiga, dia chatting dengan lelaki lain. Dalam tiga kesilapan, tiga-tiga ni memang kena terajak. Tapi yang paling dibenci ataupun yang paling melukakan perasaan si suami, curang. Yang menafikan kesetiaan. Kalau kau cemburu, kalau kau marah, suami kau ada perempuan lain, kau bayangkan Allah, kalau kita ada Tuhan lain, selain dia. Maka syirik lawannya adalah tauhid. Boleh eh? Maka sebab itu dia dosa yang paling besar. Kecuali kalau kau sempat bertaubat sebelum mati. Terus, soalan. Kuat sikit. Siapa ke kalau kita panggil apa, mak ayah kita dengan nama panggil lain-lain? Apa dia antaranya? Panggil nama penuh dia, kita panggil dia tak dengar. Mak okey tak? Ha? Mak okey? Nama mak Sabariah. Contoh nama mak Sabariah. Kau panggil Sabariah dah masa? Tak, kalau mak kau okey. Tapi benda tu, ada sesetengah budaya, dia beraku kau. Mak, aku sayang kau. Kita dengan Tuhan pun cakap aku. Ada, ya Allah, ya Tuhan, saya. Saya sayang anda. Tak ada kan? Ada sesetengah masyarakat, dia beraku kau. Mak, aku sayang kau. Mak, aku rindu. Bahasa warkah pesuratan. Ibuku, kaulah. Kan?
Tapi aku tak tahulah anak ada panggil kalau ayah dia gemuk, beruang! Kau dah gemuk kan? Kau ajar namanya. Tapi kalau memang satu keluarga memang kau tim, aku tak tahulah kalau satu keluarga kau tim. Kan? Mak kau pun kutuk ayah kau. Mak siapa beli barang ni? Tu beruang tu. Selama mak kau kutuk mak, apa ni ayah kau kan? So, aku rasa dia kalau sebutan nama okey lagi. Sebutan nama okey lagi. Contohnya cumi-cumi, contohlah kan. Kau panggil budak perempuan tu? Nama ayah saya Yusmi, orang panggil cumi-cumi. Oh, nama ayah kau cumi? Habis? Masuklah. Boleh ke perempuan head masuk dalam masjid? Sebab setengah penceramah cakap boleh masuk, cakap boleh. Khilaf. Ulama berbeza pendapat. Mazhab di Malaysia, Syafi'i tidak membenarkan. Ya? Tetapi mazhab Imam Bukhari membolehkan perempuan haid masuk ke dalam masjid. Membolehkan perempuan haid masuk ke dalam masjid. Tapi itu terpulanglah sebab perbezaan pendapat ini perkara yang damai saja. Kalau kau nak ikut mazhab Imam Bukhari, terpulanglah. Tapi janganlah kau duduk dekat Malaysia ni, tiba-tiba kau ijtihad. Okey, saya nak masuk masjid, saya haid. Saya haid. Memang kau kena terajar. Kalau kau nak ikut pendapat imam lain, kau senyap-senyap ajalah. Okey? Janganlah kau beritahu orang lain, kan jadi sensitif. Sebab Malaysia, contoh, doa kunut di Malaysia sunat dan orang buat sembahyang subuh. Tiba-tiba kau pergi dekat satu masjid di Malaysia, kau jadi imam, kau tak baca kunut. Memang kecoh lah. Besok kau masuk viral. Ajaran sesat dan seumpamanya. Jadi kita menghormati keadaan setempat. Satu lagi, kalau kau mengikut pendapat yang membolehkan masuk, maka engkau kena jaga kebersihan supaya tidak berlakunya kekotoran ataupun keguguran darah. Dalil yang membolehkan, ulama mengatakan dalil yang membolehkan ialah satu masa Nabi meminta tolong Aisyah ambil sesuatu di dalam Masjid Nabawi. Aisyah, tolong ambil barang dalam tu. Kemudian Aisyah kata, aku uzur. Lepas tu Nabi kata, yang kotor itu darah, bukan tangan kaki. Jadi orang yang datang haid, tangannya suci. Tangannya suci, dia boleh memasak, dia boleh menyentuh masjid, dia boleh menyentuh dinding. Cuma tinggal lagi, dia kena jaga kebersihan. So, benda ni benda khilaf. Jangan gaduh pasal urusan ni. Okay, terus. Apa hukum main game sampai lupa untuk meninggalkan ibadah solat? Sampai lupa untuk meninggalkan. Siapa yang tulis ni? Bagus kau. Apa kau main game sampai lupa sampai meninggalkan ibadat? Haram, dosa besar. Dan mencarut. Main game mencarut. Tak boleh. Nabi sebut dalam hadis, al-mu'min, seorang yang beriman itu tidak mencarut, tidak melucah, tidak mengeji, tidak mencela, tidak memaki. Yang ketiga, sah atau tidak kalau memakai perfume yang mengandungi alkohol dalam solat? Sah. Benda itu dah selesai dah. Sebab alkohol dalam solat itu bukan yang dimasukkan alkohol dalam arak. Engkau minum ke minyak wangi? Tak kan? So maknanya dia tidak memabukkan. Ustaz, kenapa bila solat rasa nak kentut? Mana aku tahu kentut kau apa? Untung kau, untuk aku okey ya. Hei, aku nak bagi tahu kau. Benda tu selalu berlaku ketika... Kau perasan tak? Waktu kau nak pergi kantin, tak ada pun kau fikir pasal perkembangan buntut tu. Waktu nak pergi shopping, kau tak fikir pasal perkembangan buntut. Waktu nak semayang, setan akan sentiasa bisik. Kau batal, kau dah terkentut. Abaikan. Takkan kau nak simpan mikrofon sini? Abaikan. Yeah? Cinta tu salah ke? Tanya Haji. Alah, sesuit. Allah kencing orang macam ni. Okey, soalan di luar ada? Ada tak? Ya, silakan. Boleh terangkan pasal istilah. Ikhtilat, percampuran laki kan di sini ada apa? Ada? Apa? Istidraj adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada penderhaka. Dia tak semayang melawan mak, tetapi kejayaan cemerlang dalam eksem. Dia melakukan maksiat tetapi rezekinya banyak. Melimpah ruah, rumahnya makin besar. Rasuah, rumahnya makin besar. Itu istidraj, iaitu nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang jahat dengan tujuan untuk menjahanamkan dia. Seperti Qarun dan Fir'aun, mungkin boleh jadi contoh. Okey? Hati-hati ya. Kalau kita tak semayang, tiba-tiba kita cemerlang dalam eksem, ambil muhasabah balik. Takut nikmat itu jadi kemurkaan. Boleh? Tapi kalau orang yang semayang soleh, tapi tak lulus, yang itu ujian.
Allah nak uji dan Allah nak naikkan martabat dia. So benda tu normal lah. Baik, soalan. Kalau ikut hadis Nabi, kalau anak sekolah boleh terlibat dengan arak. Contoh kalau ada orang yang beli arak guna pos. Lepas tu posmen tu kan tak, posmen tak tahu tak ada masalah. Posmen tak tahu tak ada masalah. Posmen tak tahu dalam bungkusan tu arak. Tidak menjadi kewajipan posmen untuk tahu apa yang ada dalam setiap kotak yang dia bawa ketika pos. Itu bukan urusan. Contoh eh, engkau kerja Grab, kereta Grab car. Ada orang dia nak minta kau bawa pergi ke disco ataupun kilang arak, kau bawa, tak ada masalah. Kerana asal kerja bawa orang bawa teksi, halal ke haram asalnya? Halal. Tak ada masalah. Dan bukan menjadi tanggungjawab kau. Eh, nak pergi kilang arak nak buat apa? Bukan menjadi tanggungjawab kau untuk tahu. Kau bawa aje. Barangkali dia pergi kilang arak untuk bakar kilang tu. Ataupun untuk panggil anak dia balik rumah yang pergi ke kilang tu. Jadi benda tu bukan menjadi tanggungjawab kau. Jadi posmen tak termasuk. Posmen tak termasuk. Kalau tak susah, posmen akan tanya berapa ribu kotak nak buka satu-satu. Nak cek balik arak ke zam-zam? Arak ke zam-zam? Oh, jadi payah macam tu. Adakah berdosa lelaki yang melukis watak perempuan tidak menutup aurat seperti rambut? Katun tidak ada aurat sebenarnya. Tetapi kalau gambar yang dilukis itu, okey, kalau gambar dilukis itu mendatangkan syahwat, dia berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum melukis. Hukum melukis. Nabi sebut dalam hadis tentang laknat ke atas pelukis. Kalau dia melukis makhluk bernyawa sempurna dengan tujuan untuk mencabar kewibawaan Allah. Dia melukis dengan niat, wah aku nak buat sama macam Allah buat. Ayat ni tak boleh. Tapi kalau dia lukis karikatur, kartun, dakwah, Upin Ipin, Dora Explorer, apa semua tu tak ada. Apa sama Hana dan apa? Hana Zaki? Hana dan Omar. Okey, soalan. Terus. Tapi macam mana kalau kita kerja di pasar raya, customer beli arak Apple Pie IG Live. Okey, engkau kerja Speed, kau kerja Giant, Maidin ataupun Eon Big, ada 10 counter. Kalau ada orang beli arak dengan kau dan kau tak dapat nak mengelak, maka yang tu asalnya kerja counter itu halal. Kerja di kaunter halal sebab 90% barang yang kau scan adalah barang halal. Tetapi kalau kau boleh sebut dengan yang nak beli tu, boleh tak scan dekat sebelah kawan saya dan Muslim? Ah, yang tu tak apa. Tapi benda tu sukar tu dia lah kan. 7E hanya ada satu kaunter. Datang ada satu nan Muslim, dia beli arak dan memang dia nak scan. So itu boleh dianggap sebagai darurat. Kalau boleh dianggap sebagai darurat, tidak ada apa-apa dengan gaji dia. Tetapi kalau dia berusaha untuk cari kerja lain, itu yang terbaik. Tapi kalau memang dia tak boleh cari kerja lain dan dia terpaksa cari duit untuk survive keluarga, maka tidak ada dosa ke atasnya. Boleh ya? Sebab tu kita cadangkan kena ada kaunter satu untuk scan barang-barang haram. Okey? Kemudian 7E hapuskan arak. So dalam proses waktu itu. Terus, ada 7E yang tak jual arak juga? Ya, Jim? Tak apa, kalau kita beli barang, kita beli negara yang ada apa, dia punya kulit. Kalau macam kita beli kulit kasut tu daripada kulit kinzi. Okey, mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kalau ada unsur kekhinziran ataupun buat daripada kulit babi, memang kena buang serta-merta dan kena sertu. Okey? So, maknanya kulit babi walaupun disamak ataupun disertu, dicucikan, dia tetap najis. Itu majoriti ulama walaupun ada pendapat dia. Saya tak nak bawa ya pelik-pelik nanti kamu beli. Okey, terus soalan. Ya. Ada orang? Penyakit tak lawas kan, contoh. Tak lawas. Okay, lepas tu dia rasa dia dah cuci. Tapi bila solat dia macam was-was. So macam mana? Apa? Sekarang ni dia ada dah disahkan penyakit kencing tak lawas. Kencing yang bila dia dah apa tu, yeah, dia rasa macam keluar. Dia ada penyakit tu. Okay, dia ada penyakit eh? Okay. Okay, fine. Baik.
Siapa ada penyakit kencing tak lawas, maka dia hanya boleh ambil wuduk ketika dah masuk waktu sahaja. Selepas dah masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia cuci kemaluannya, dia ambil wuduk dan dia pakai panty liner ataupun pakaian yang dapat menghalang kencing tu kena pakaian asal. And then dia semayang macam biasa, dan ketika semayang keluar kencing, dimaafkan. Selesai. Dan tapi jangan ambil air semayang sebelum azan. Selepas azan dah masuk waktu. Sebab air semayang ni memang tak sah. Dan niatkan untuk mengharuskan solat. Baik. Kalau orang mengata kita macam-macam, kita nak buat apa? Sedangkan kita tak buat. Diamlah. Kau bagi tahu dia yang kau tak buat. Dan kalau dia tak minta maaf, dia berdosa. Dan dia confirm berdosa selagi dia tak minta maaf. Ustaz, anda kata saya seorang pemimpin, lepas tu anak-anak buah saya tak solat. Adakah dosa dia orang nanti saya tanggung? Tak ada konsep tanggung dosa orang lain. Tak ada konsep tanggung dosa orang lain. Okey? Berapa ramai ni di Malaysia ni tak semayang? Dan tak akan ditanggung oleh Sultan ataupun Perdana Menteri. Sebab pendidikan itu sudah, mereka sudah melaksanakan pendidikan. Mereka dah buat sekolah, mereka dah buat, dan kita ada peringkat kita, mak-mak ayah nasihat. So, masing-masing dosa tanggung sendiri. Kalau tak, Nabi Adam tanggung dosa kita semua. Ha. Ustaz, mengapakah sering bermimpi orang yang sudah meninggal? Mana aku tahu. Mimpi ada tiga, dek. Yang pertama, minallah, daripada Allah. Mimpi yang baik. Yang kedua, minasyaitan, gangguan, menakutkan. Okay? Yang ketiga, min hadithin nafsi. Mungkin yang mimpi orang meninggal ni, kerana kau teringat arwah. Terbawa-bawa. Daripada alam nyata, teringat benda yang kau selalu bercakap ketika kau terjaga, sampai kau terbawa ke tidur. Ha, yang tu maksudnya hadisin nafsi. Satu lagi, tafsir mimpi ni tak konsisten. Abaikan tafsir mimpi. Mimpi tak akan bagi pengaruh pada engkau dan bukan merupakan wahyu. Okay? Kalau nak kata terjemahannya, sebahagian ulama mentafsirkan, kalau kau mimpi kau mati, bermakna kau akan berubah menjadi orang baru. Maksudnya, kau sudah berhijrah kepada sikap yang baru. Sikap yang lama sudah mati. Diri kau yang lama sudah mati. Bermakna kau, tengok kan? Maksudnya, mimpi tak semestinya apa? Kau mimpi dah mati, tiba-tiba kau mati. Tak. Mimpi jumpa ular. Kau jaga, kau cari sekeliling rumah ular. Tak. Sebahagian ulama mentafsirkan, mimpi ular itu kau akan dapat rezeki. Naik gaji dan seumpamanya. Tapi tak konsisten. Okay? Ha, jangan percaya pada mimpi 1%. Apakah boleh jealous dengan kelebihan orang lain? Boleh. Tetapi jealous yang memberi motivasi. Ya Allah, kayanya dia ustaz. Dia bersedekah. Saya memang hasad dengki dengan dia. Maksudnya, saya cemburu. Saya nak jadi kaya macam dia dan saya nak sedekah macam dia. Ah, yang tu boleh. Jangan kaya ustaz, malam ni aku bakar rumah dia. Tak boleh. Baik. Apa hukum mandi limau? Mandilah. Mandilah limau. Mandi limau. Tapi janganlah kau kata, oh ini bawa sial ni. Jadi malam ni mandi limau. Oh kalau bawa sial, kau campur tembikai sekali. Bukan limau aja. Jadi mandi limau tujuannya untuk Allah. Kan kau punya perfume-perfume apa, ataupun yang body-body shampoo kan macam-macam daripada perapati limau. Itu mandi limau lah tu. Ya? Okay. Adakah hubungan sajat antara apa benda ni sajat yang aku tak nak? Terima kasih ni. Sajat yang aku tak nak. Apa ni? Hubungan sajat antara lelakinya sah. Apa benda lelaki apa ni? Baik, saya tak akan cerita pasal individu lah. Cuma kita katakan lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki tu aja. Apa hukum kalau perempuan solat dekat tempat kawasan lelaki? Kalau tak ada lelaki. Tapi kenapa kau nak semayang tempat lelaki? Sebab kau mesti menyusun atur pergaulan kau. Bila kau semayang tempat lelaki, nanti lelaki akan kelangkabut. Takkan dia nak pergi semayang tempat kau. Walaupun semayang itu sah, tapi benda tak sesuai, menimbulkan fitnah. Antara cara atau amalan tambahan yang ustaz pernah buat waktu ustaz belajar dulu. Tak ada, tidurlah lepas belajar. Saya suka kamus. Untuk belajar bahasa Arab, maka kahwinlah dengan kamus. Kalau saya baca buku Arab, saya tak tahu perkataan, saya tak akan tanya sesiapa. Saya akan rujuk kamus. Ada orang, dia tanya kawan, senang macam tu tak? Kita kena melalui kesusahan. Baik. Kalau kita post gambar di Instagram, tak tutup aurat dengan sempurna. Lelaki selalu tengok setiap kali orang bukan... Apa ni, dek? Tak bolehlah kalau post gambar...
Apa hukum kalau selalu buat perkara terlarang dengan sesama jenis walaupun ramai yang tahu tapi takut nak tegur? Tak bolehlah. Ha, tidak boleh. Benda-benda ni ustaz yakin kau tahu jawapannya. Okey, terus soalan. Ya. Hukum fasik jenis imam dia ustaz? Ha? Hukum fasik jenis imam. Boleh, tak ada masalah. Sah. Cuma dari segi keutamaan dia mungkinlah. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, seorang yang zalim lah dalam sejarah. Ya, Hajjaj Yusuf As-Saqafi seorang yang zalim. Tapi dia Quran laju. Katakan dalam sejarah. Maka dia jadi imam dan ada di kalangan makmumnya para sahabat. Ada sahabat yang jadi makmum, kemudian yang jadi imamnya bukan sahabat. Maknanya orang yang afdol jadi makmum, yang mafdol, mafdol tu yang kurang, yang dia punya low class jadi imam, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya pilih orang yang yang soleh begitu. Baik, soalan. Kalau saya nak subuh, tidur pukul 9. Sebelum pukul 8 kena pukul qada. Terus qada. Tidak, yang penting tidak berdosa. Bukanlah dinamakan dosa kalau tak sengaja. Yang dinamakan dosa tu dah terjaga, lepas tu sengaja lewatkan. Nabi pernah jaga-jaga matahari. Jaga-jaga matahari. Keletihan perang seumpamanya. Maka Nabi terus, Nabi tak gelabah. Nabi terus ambil semayang, suruh sahabat ambil semayang, semayang sunat, azan apa semua, iqamah, semayang macam biasa. Jadi Allah takdirkan kejadian ini berlaku untuk memberitahu kita bahawa bila berlaku kejadian yang sama seperti itu, kita akan buat sebagaimana. Bukannya, alamak, pukul 9 lah, jamak dengan zuhur lah, tak boleh. Alang-alang pukul 9, kau semayang subuh pukul 1. Yang tu cari pasal. Kalau kau dah bangun pukul 9 tak sengaja, tak ada masalah lagi. Tapi pukul 9 dah bangun, kau tarik selimut. Yang tu memang bermasalah. Boleh eh? Terus? Tak, kita minta tak ada masalah. Dia tu sepatutnya malu. Kau pasal tak akhir zaman ni, orang yang berhutang tak malu shopping. Kemudian kita yang bagi dia pinjam pula malu. Sedangkan bencana tak bayar hutang dekat akhirat, jangan main-main tau. Walaupun kau hutang 50 sen, mati syahid pun tak selamat. Walaupun kau mati syahid. Hati-hati siapa yang pernah berhutang. Walaupun 10 sen. Walaupun kau mati syahid, tetap tak selamat di akhirat. Sebab tu Nabi... Kebiasaannya bila ada jenazah yang tak bayar hutang, Nabi akan lunaskan. Nabi sebagai pemimpin kerajaan. Jadi hati-hati. Hey, soalan. Apa dia? Kita tahu baju singkat. Kita waktu singkat. Baju singkat. Oh, ada pakaian lain tak? Ada, tapi dia memang sengaja. Waktu dia bergerak-bergerak tu nampak tak aurat dia? Abatal lah. Abatal lah. Dia tahu benda tu boleh mendedahkan aurat dalam keadaan dia ada pakaian, ada pilihan. Tak boleh lah. Memang tak boleh. Kan ada jenis yang pakai seluar ketat. Lepas tu pula baju dia singkat. Dia bila rukuk nampak belahan dia dua tu. Boleh cuka pasir dalam tu. Boleh lah. Dan dia yakin benda tu. Dia ada kain belekat. Patutnya dia balik dom. Bukannya payah pun. Kan? So tak boleh. Batal semayang. Soalan? Siapa nama Sapik? Sapik siapa? Okay. Terus. Tak ada ditanya. Sapik fokus betul. Okey, baguslah. Sekejap. Siapa yang tegur tu? Kristina. Awet eh? Kan? Tak adalah. Aku fitnah je. Okey. Soalan. Ada? Kamu Sapik eh? Adalah kawan kamu kat sini. Okey, soalan. Ya, Nabi. Kuat sikit, Pi? Kuat sikit. Situasi ni kita kat pantai. Lepas tu tiba masa kita tengah dekat dalam air tu, kita nampak anjing. Anjing pun dalam air sekali? Tapi dia tak dekat kat situ. Tak apalah. Kita consider tak ada masalah dekat situ. Sebab sama kita was-was macam contoh kat tempat air yang kita mandi tu, dia pernah lalu dekat situ. So benda was-was ni benda yang tak boleh diselamatkan. Kalau kau yakin benda tu dah keluar macam tu, kau kena sertulah, itu je. Sebenarnya tak payah kaji. Dia akan jadi susah hidup ni kalau kau kaji. Itu je. Dekat pekan tu ada anjing. Bila kau nak keluar rumah, kau kena kaji. Mana anjing ni pijak? Mana anjing ni pijak? Jadi orang gila macam tu nak mengkaji. Kan? Air laut tu luas. So kalau boleh bina keyakinan. Soalan? Tak ada? Maknanya kalau mimpi. Kamu orang mana ni? Kalu-kalu-kalu siapa ni? Negeri mana? Kamu Terengganu? Mak saya selalu mimpi. Oh, selalu? Ingatkan kalu. Okay. Mak kau tidur, kau berani tahu kan? Sebab dia
Kan kau masuklah mimpi mak kau. Dia tidur tak dapat. Ha. Jauh. Terima kasih, Dik. Dia minta tolong. Tapi bila saya kejut dia, dia marah. Tapi bila saya dah bangun, dia cakap, dia marah pula saya sebab saya tak tolong dia. Tak tolong mana? Dia mimpi, ada orang datang kat dia, nak bunuh dia. Gangguan syaitan. Sebab tu mimpi, mimpi yang buruk, yang bila kau bangun, gangguan syaitan. Minas syaitan dalam hadis. So apa nak buat? Bangun baca auzubillah, ludah 3 kali. Bukan ludah, tengok dulu kalau ayah kau ada sebelah kan mangkul lah. Ludah. Ludah tu bukan hijau otak. Maksudnya ludah angin je. Ustaz, anda kata saya pemimpin anak buah saya tak solat. Adakah saya tanggung? Tak, berapa kali orang cakap ni. Apa hukum kepada si pengumpat tentang dosa yang saya lakukan sehingga menyebabkan saya rasa tak yakin untuk menjadi orang yang baik? Dia berdosa besar. Orang yang cuba menjatuhkan semangat orang lain dengan dosa yang orang lain itu pernah lakukan, walaupun orang ini baik, dia berdosa besar. Berapa ramai pendosa masuk syurga kerana rasa bersalah, dan berapa ramai orang yang macam baik masuk neraka kerana suka memandang rendah pada orang lain. Hati-hati ya, kita semua pendosa. Baik, soalan. Ya. Kalau tak ada, itu bukan tanggungjawab kita. Itu benar, bukan masing-masing bertanggungjawab untuk mengejutkan diri sendiri dengan apa cara sekalipun. Cuma kita sebagai ada tanggungjawab tambahan. Okey? Azan cukup dah. Suruh dia azan. Dah selesai. Azan itu sudah beritahu dah. Bukannya nak oh satu dom berdosa. Tak ada, itu bukan konsepnya, bukan begitu. Kalau kau kejut itu sebagai subsidi tambahan. Sepatutnya ucapkan terima kasih. Bukan maksudnya kalau kau tak kejut dia perlu marah kau. Tak. Masing-masing berusaha. Alarm clock. Kemudian tidur awal. Itu saja. Masing-masing boleh menguruskan, mesti menguruskan diri sendiri. Soalan? Ya. Yeah. Kuat sikit. Kalau ada perempuan pakai ketat. Apa tu? Pandang. Nafsu dia naik. Siapa yang salah? Laju ke nafsu dia naik? Tak, macam ni lah. Kau keluar rumah, kau pandang tak ketat. Lepas tu kau pandang tempat lain. Agaknya dalam setengah second tu nafsu kau proses tak? Itu satu. Ataupun kau terpandang. Mana satu kau? Mana satu kau? Yang ke yang pandang cepat. Sebab tu benda ni sebenarnya nak salahkan lelaki. Baru-baru ni isu perempuan dirogol, salah siapa? Perempuan dirogol, salah siapa? Jadi isu viral, kecoh. Tak apa, ustaz tak nak menyalahkan perempuan ataupun sesiapa. Apabila seorang perempuan seksi dirogol, yang bersalah utama Confirm perogol. Tapi perempuan itu bermasalah dari sudut tidak menjaga aurat. Dan perogol tidak boleh menjadi. Kenapa kamu rogol? Sebab dia bukan seksi. Tak. Itu bukan lesen perogol untuk merogol. So bukan salah perempuan 100%. Baik. Jadi maknanya kau kena kawal mata lah. Apakah hukum menderakan diri sendiri? Mencederakan diri sendiri? Ustaz rasa kamu boleh jawab. La darar wala dirar. Tidak ada perkara mudarat. Perkara mudarat mesti dihapuskan. Clash, break up, kelar tangan. Haram. Soalan? Ada? Dari segi kalau melibatkan nyawa, maka dia berdosa lah. Tapi kalau melibatkan kerja sekolah apa semua tu, cuma dia tidak bermoral dan tidak berakhlak. Hadis Nabi ada sebut, siapa yang membantu saudaranya di dunia, Allah akan bantunya di akhirat. Kawannya sedang nak kematian, dia biarkan, dia berdosa. Tapi kalau kawannya minta tolong, tolong ambil cawan dekat ujungnya, letih lah, dia tak nak tolong. Tak ada apa-apa, cuma panggang, itu je lah. Dia tak nak membantu, patutnya dia boleh dapat pahala. Adik? Ya? Apa hukum? Buat orang terasa. Terperanjat cik mandik. Buat orang terasa ada dua, sengaja dan tak sengaja. Yang tak sengaja tu berdosa lah.
memang dia nak sakit kerana tiurang. Tapi yang tak sengaja. Ha? Yang sengaja tu berdosa lah. Yang tak sengaja tu, itu bukan salah kita. Eh, semayanglah. Aku dah banyak kali tegur kau sebelum kita disemayangkan, baik semayang. Terasa. Ha, itu normal lah. Sebab dia manusia kan? Memanglah terasa. Kecuali orang tu itik. Macam mana nak nasihatkan kawan saya supaya tidak melakukan kejahatan tapi dia masih tidak mendengar? Nasihat dengan cara, adik, engkau tak boleh bagi hidayah kepada kawan kau. Engkau hanya boleh tunjuk jalan hidayah saja. Ini sejadah, ini kopiah, ini kain telekung Khadijah. Semayang, tunjuk jalan hidayah. Dia tak nak, dah, kau nak buat apa lagi? Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Nabi tidak berkuasa untuk memberi hidayah kepada Abu Talib. Boleh? Walaupun dia sayang dengan pakcinya. Ha. Eh, engkau bagi dia upah, eh? Lentik. Kecil-kecil jadi postman lah. Eh, sempat baca lagi tu. Terima kasih. Kalau kita ada berhutang dengan orang tu, lepas tu kita tak dapat berjumpa dengan dia. Dah apa kita nak buat? Cari keluarga. Bayar hutang tu ke waris kalau dia dah mati. Sekarang zaman teknologi kan? Kau main agak-agak je search dekat Instagram. Tak jumpa juga. Bertahun-tahun tak jumpa. Maka sedekahkan duit itu ditabung dengan niat orang yang kau pinjam tu yang sedekah. Tiba-tiba lepas kau masuk dalam tabung, dia datang. Dia datang. Kau kena buat apa? Wajib ganti kali kedua. Sebab itu hak manusia. Okey, terus soalan. Ustaz, betul ke kalau seorang perempuan tu mimpi ular masuk rumah, akan ada orang masuk ke minang? Tak betul. Itu subjektif. Subjektif lah. Ya. Tak. Kita dah minta maaf. Saya minta maaf. Saya dulu pernah buat salah dengan awak. Maafkan saya. Saya bertaubat. Dia tak maafkan. Kau dah selesai. Dia belum selesai dengan Tuhan. Sebab berdendam. Jangan fikir kalau orang buat salah dengan kita, kita boleh sesuka hati tak nak maafkan dia. Dia dah selesai. Silap-silap kita tak selesai dengan Allah. Berdendam. Hukumnya haram. Soalan dek, perempuan, kau tanya pakai mulut je lah, jerit. Buat santai aja. Buat santai je dek. Ini bukan ceramah. Buat macam melodi je. Ha, cepat. Ada? Kalau? Kita tegur orang. Kalau baju dia ketat. Haa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting kau tegur tidak mengaibkan dia. Tak mengaibkan dia. Tu je. Kau buat pengumuman depan orang ramai. Tak boleh lah. Tapi kau pergi dekat dia. Bakis. Kejap. Baju ketat. Okay. Tu tak apa. Dia terasa kan. Abai kan. Kau dah jalankan tanggungjawab kau. Tapi kalau kau buat pengumuman kat Jayan. Assalamualaikum. Perhatian. Baik, soalan. Ada dek? Ada? Kuat sikit? Ha? Darah? Darah siapa? Tak apa, dimaafkan. Selagi tak darah hit. Ada keluar hit. Hukum buat ibu bapa menangis. Ada dapat pahala? Kau cemelang, sembilan, mak kau menangis. Takkan kau masuk neraka? Kan? Baik, tapi kalau kau sengaja anak siapa ni menconteng arang di muka mak dia menangis, kena minta ampun. Apa hukum seorang guru mengumpat anak murid dalam bilik guru? Dia ada dua. Okay. Guru disiplin bagi tahu kepada pengetua, cikgu, saya nak laporkan satu kes pelajar, kita kena selesaikan bersama. Ni menceritakan keburukan, ni dibenarkan. Tapi kalau cikgu tu pergi canang gelak ketawa, memburukkan apa semua, tak cerita pasal benda lain lagi berkaitan dengan keluarga, yang tu tak boleh, haram. Boleh, eh? Baik. Soalan? Terus. Tak ada? Ya. Siapa yang macam mana? Macam kita kan. Macam dalam media sosial, kita nampak orang tu macam ni, lepas tu kita mengutuk dia, lepas tu dia tak minta maaf. Kau mengutuk dia? Ha. Lepas tu dia tak minta maaf dengan kau? Dia tak minta maaf ke
Dia macam ni lah, berusahalah untuk cari dia balik. Yang penting ada rasa, ya Allah aku dah kutuk dia, cari. Okey, ataupun kau buat usaha yang paling kau yakin, buat posting. Assalamualaikum, saya sekian-sekian, saya minta maaf kepada orang yang saya kutuk, yang sekian nama-namanya saya tak jumpa dah. Itu, dan buat kebaikan-kebaikan. Okey. Terus apa hukum dia kalau macam situasi dia, dia dalam ya, kawan kita seorang ni dia memang tak pandai. Lepas tu seorang ni memang pandai. Dia minta tolong ajar tapi dia tak nak ajar. Dia tak berdosa yang tak mengajar tu. Cuma dari segi nilai moralnya tak bagus, kerana seorang mukmin patutnya membantu. Dia tak berdosa lah. Bukan kewajipan dia nak mengajar sebenarnya. Sebab budak tu pun kena, memang ada guru yang mengajar. Tapi tak sewajarnya sebab tak membantu. Macam mana nak berhenti mencarut? Diam. Engkau berkawan dengan orang yang sentiasa berkata yang elok-elok. Dosa besar ke penerbit membuat video yang mengandungi unsur lucah? Dia tak termasuklah dalam dosa besar tu. Cuma benda tu boleh menimbulkan fitnah. Dia kadang-kadang ada dosa kecil yang boleh membawa kepada doktor nak cakap atas kapal. Dia kapal tak ada masa. Allahuakbar. Nah, Allah. Hello, assalamualaikum Joker. Ya. Sihat-sihat alhamdulillah. Dekat mana ni? Johor. Kenapa tak bagi tahu dah masuk penjara? Apa yang masuk askar? Apa dia? Abi bila yang boleh call? Bila boleh call? Tak apa, nanti minta dekat Ustaz Said. Maknanya hari ni waktu pukul berapa nanti bagi tahu eh? Ada banyak benda nak apa ni, itulah tu tadi jumpa Black. Tapi ni dah malam, tak tahulah sebab dia pun Black entah ampak kan. Malam ni ada, malam ni. Okey. Nanti berapa ni bagi tahu subset eh. Okey, jadi assalamualaikum. Dikin salam. Baik, soalan? Ada. Macam mana cara untuk menghapuskan dosa dan kesalahan yang lalu kepada orang yang telah tiada? Baik, Dik. Yang pertama sekali, kalau melibatkan duit, kau jumpa keluarga dia. Kau jumpa keluarga dia. Bayar kepada ahli waris. Kalau melibatkan kesalahan selain daripada harta, kau bertaubat. Kita bertaubat. Dan yang kedua, kita buat baik kepada orang lain. Mana tahu dengan kebaikan yang kita buat pada orang lain, Allah ampunkan kita di akhirat nanti. Itu cara dia. Kau memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kita di akhirat. Okey? Macam mana pula cara untuk menyelesaikan hutang kepada orang yang telah tiada dan kita pula tidak mengenali pewaris si pemberi hutang? Masukkan ke dalam tabung derma mana-mana tabung dan niatkan orang yang kau berhutang itu yang sedekah. Tapi setelah berusaha. Okey? Wallahualam. Ada soalan? Apa hukum makan coklat berbentuk ular dan babi? Makan je lah. Makan saja. Apa hukum kapal tapi tak buat maksiat? Apa hukum kapal tapi tak buat maksiat? Itu kau kena bagi definisi kapal itu. Adakah kapal itu satu maksiat? Okeylah, macam inilah. Aku nak adil lah. Adakah kapal haram? Baik. Kapal bahasa Inggeris. Bahasa Melayu maksudnya pasangan. Sama ada pasangan yang dihubungkan dengan perasaan ataupun dengan fizikal. Kalau dengan fizikal haram, kau pegang tangan dia, pergi tengok wayang, peluk, haram. Tapi kalau dihubungkan dengan perasaan, ustaz, saya mencintai dia dan saya berniat untuk menjadikan dia nenek kepada cucu saya. Contoh. Baik. Adakah dengan perasaan dan niat itu kau jadi haram? Tak. Kau masuk meminang. Makcik, kalau nak cucu makcik cantik, kahwinkan anak perempuan makcik dengan saya. Okey, yang ni bagus. Ini proper. Ini beradab sopan. Tapi lepas tu, kau janganlah jumpa dia. Janganlah OTP. Jangan video call. Cakap yang bukan-bukan rindu B apa semua. A pun rindu B, bang apa semua tu. Tak boleh lah. Kalau itulah definisi couple. Okey, insyaAllah. Tapi kena jaga betul-betul. Kak Rah tunang, kita panggil tunang. Tapi kalau definisi couple itu setiap minggunya tengok wayang, kemudian berpegangan tangan, kemudian kalau tak pegang tangan pun visi, kemudian tengok auratnya, maka hukumnya haram.
Kan ada bahagiannya zina mata, ada zina tangan, ada zina hati, dan seterusnya zina yang membawa kepada zina fizikal, bersetubuh. Terus soalan. Ha? Video call tutup aurat. Tujuan apa video call? Tak boleh dik. Dia akan jadi perkara yang sia-sia. Perempuan pakai telekung, laki pakai jubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya akhi? Tak payah, setan lagi cerdik daripada engkau. Benda tu mainan setan. Video call paling bersopan. Saya nak video call dengan anda. Okey. Video call kat mana? Entah pergi mihrab masjid, saya akan pergi mihrab masjid. Tak payah. Belitan iblis dekat situ. Kalau ada urusan penting tak apa. Okey, nak video call ada mata pelajaran atau tak payah video call kot. Call aja. Sebab bila memperlihatkan wajah itu akan lebih ada jalan untuk memudahkan maksiat. Boleh ke cikgu mengharamkan ilmu yang diajari? Asasnya tak boleh sebab itu memang tanggungjawab dia. Cuma istilah itu mungkin emosi dan seumpama. Soalan? Ni apa JPK bukan? Siapa ni? Fungsi. Tapi memang dia bukan cikgu. Saya ingat dia guru. Ya. Yeah. Berkomunikasi sebagai kawan. Maksudnya tak ada macam kena dia macam ni tau. Cinta dan nafsu ni suka dikawal. Walaupun asalnya kau cakap ustaz jangan risau, saya kawan saja. Kemudian beberapa minggu kemudian dia beritahu ustaz saya sudah berzina dengan dia. Sebab dia suka dikawal ni. Dia tak boleh kata kawan. Alah mak ayah kau pun asalnya kawan juga lepas tu kahwin. Kan? So kalau betul-betul nak asing kan betul-betul. Ada jodoh, okey. Aku memang suka kau. Tapi jangan kita call-call. Just kawan biasa. Kalau ada jodoh ada. Itu je. Sebab sekarang ni, dik, zaman moden, zaman fitnah, yang kau betul-betul nak grab pasangan kau, kita nak kahwin. Kita mesti keluar wayang tiap-tiap minggu. Mesti bersayang-sayang. Kesudahnya kau menjaga jodoh orang lain. Kau jaga jodoh orang lain. Mention nama dia dekat story. Akhirnya benda tu jadi kenangan. Aku paling aku confused. Kenapa asal kau couple, kau kasih password dekat awek kau? Dah kenapa kau? Kenapa kau nak kasih password? Dengan gambarnya yang kau letak. Lastly bila kau clash, break up, gambar-gambar tu akan hilang. So benda tu letih dik, letih. Berkapal di zaman sekolah, dia bukan soal membazir duit, itu yang lebih memerikkan. Tetapi membazir perasaan. Membazir perasaan. Yang perasaan kau sepatutnya kau boleh main futsal, kau boleh lepak, enjoy dengan family. Separuh hidup kau habiskan untuk perempuan yang belum halal dan belum tentu menjadi pasangan pelamin milik kau. Ini contohlah. Okey? Terus. Soalan. Ajim nanti jumpa Ustaz. Tak, kita bincang untuk ni subjek matematik je. Okey, ada soalan. Adik, meh. Kam, ada. Alaihi salam. Siapa nama bang? Siapa nama dia? Muhammad. Muhammad umur berapa? 6 tahun. Saya ada terdengar hamba Allah ni bercerita tentang agama dan dalam cerita tu diberitahu bahawa agama Islam ada 3 cabang antaranya yang hakiki dan syariat dan satu lagi makrifat. Adalah benda pembahagian tu kita buat tak ada masalah lah. Bila saya mendengar tentang yang hakikat, yang hakiki, saya merasakan itu bercanggah dengan syariat. Adakah itu ajaran sesat? Sekarang ni kamu tak bagi tahu apa benda yang bercanggah tu. Okey, saya bagi contoh. Islam itu memang ada hakikatnya. Hakikat ni makna kebenaran Islam. Dan ada syariatnya. Kulit luar. Okey? Contoh kulit luar, kau nampak dia semayang. Rukuk, iktidal. Apa dia punya hakikat? Dia semayang dalam keadaan ikhlas. Maknanya hakikat tu benda yang pure, intipati dalam. Berapa ramai orang semayang tapi tak khusyuk.
Faham tak maksudnya? So gabungan antara zahir syariat, kulit dengan isi dalam. Kena khusyuk. Supaya kau tahu kau semayang tu semata-mata ikut perintah warden ataupun ikut perintah Allah. Selesai. Kemudian ada makrifatnya, pengetahuan tentang apa yang kau semayang, tujuan apa kau semayang. Selesai. Okay? So, soalan ni, dia umum. Syariat bertentangan dengan hakikat. Kalau Islam yang sebenar, syariat tak akan bertentangan dengan hakikat. Syariat tidak akan bertentangan. Contoh jangan sesat macam ni. Kita memang orang Islam, syariat kita wajib semayang lima waktu. Tetapi sampai satu masa, bila makam dan status kita sudah semakin tinggi, maka semayang sudah tidak wajib. Yang ni masalah. Ni masalah. Okey? Sampai satu hakikat, saya sekarang ni sudah makam wali. Wali. Saya tak wajib semayang. Wali band pun semayang, kau tak semayang. Ini benda-benda, ini karut. Adik, kalau kau nak tahu ajaran itu sesat, maka tak akan ada yang saling bertentangan antara istilah makrifat, syariat dengan hakikat. Siapapun dia, hukum yang dikenakan ke atas dia tetap konsisten. Sedangkan Nabi pun tak ada macam tu. Nabi yang paling mulia kan, makhluk yang paling mulia kan. Tak pernah pula Nabi buat pengumuman, saya makam tinggi, maka tak wajib semayang Jumaat ke atas saya. Tak ada. Bahkan dia turun berjuang dan yang sewaktu dengan ini. Okey? Jadi, cukup setakat itu yang Ustaz dapat kongsi pada malam ni. Mungkin kita boleh panjangkan di TGMN. Bayaki, Fakih. Nanti jumpa di sana. Ustaz dah semayang isyak, sudah jamak. Jadi maknanya Ustaz menunggu kamu semayang. Lepas ni plan, tak ada apa-apa dah. Chicken chop ni apa? Ya, lepas semayang orang itu. Lepas semayang pergi. Mana engkau pergilah? Mana Ustaz tunggu di sinilah. Okey, tak apa. So, sebarang soalan boleh panjangkan di asrama lah. Dan diorang ada makan di kantin. Kalau Ustaz sementara kau perempuan pergi ke kantin, kat sana. Kau nak aku tidur kat Aspuri tak? Baik. Jadi terima kasih ke Ustaz Syed Fazhar, cikgu. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Ustazah. Ada Ustazah ya? Ada Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Dan itu sahajalah. Mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan. Aku lu qawli hadha ajim. Soalan ni kumpul. Kemudian Ustaz nak bawa balik. Okay. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai handphone mana tak? Oh. Boleh.